Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hai semuanya, apa kabar kalian? Di video kali ini saya mau lanjut lagi untuk mereaction lagu dari Hakim Rusli. Sebelumnya udah reaction untuk yang performance-nya di AGL 34. Dan saya sangat jatuh cinta sekali dengan suaranya karena benar-benar bagus banget. Dan lagu yang di AGL itu berhasil membuat saya menangis. Apakah kalian sudah nonton video reaction-nya? Kalau belum, nanti kalian tinggal cek di description. Dan kali ini saya mau mereaction untuk lagu yang berjudul apa ini? Oh, ini soundtrack dari drama Bidadari Salju. Oh, judul lagunya Mimpi. Untuk soundtrack drama Bidadari Salju. Oke, kita langsung cek bersama yuk untuk lagu ini seperti apa. Let's see. Jangan lupa nonton video ini sampai akhir karena saya menyanyi sedikit part di lagu Malam Semakin Dingin. Semoga enjoy dan mohon maaf suaranya pas-pasan dan banyak banget falsnya. Semoga kalian enjoy. Okay, yuk kita cek. Seperti biasa ini baru pertama kali nih nonton videonya. FMC. Hakim Rusli Mimpi. Oh, apa sih nama tempat kayak gini? Lupa lagi namanya. Oh, lagu romantis nih. Tapi kalau untuk Hakim Rusli ini memang suka pakai ini ya, sunglass gitu, benar enggak sih? Karena yang di live performance AGL juga sama, dia memakai kacamata dan di sini juga sama ya. Oke, tentunya sangat penasaran sekali ya. Apakah memang di semua video klipnya memakai sunglass? Nanti kita cek lagi untuk video yang lainnya. Tapi kayaknya ini lagu romantis sih. Menurut saya memang ini benar-benar cocok banget ya untuk dijadiin soundtrack sebuah film ataupun drama nih. Benar-benar sangat romantis dan benar-benar artinya juga sangat bagus sekali. Ini sangat cocok sekali tentunya ya untuk dijadikan sebuah soundtrack. Wow, saya benar-benar sangat suka banget sama karakter suaranya dari Hakim Rusli ini ya. Oh iya, dia berapa tahun sih? Oh iya, aku belum tahu deh. Easy listening terus ya lagunya ini, bagus banget. Oh, bagus banget tuh. Oh, oke. Jadi mungkin kalau misalkan saya lihat dari video klipnya tuh kayak cinta segitiga gitu, benar enggak sih? Satu cewek diperebutkan dua laki-laki. Benar enggak? Mungkin sih, soalnya tadi video klipnya ada seperti itu gitu ya, tapi dia berharap dia bisa bermimpi yang indah dengan dia, tapi si orang ketiga ini bisa mimpi buruk gitu. Oke, sangat bagus sekali. Oke, coba kita cek lagi ya. Oh iya sih kayaknya. Oh, bersama suaranya ya.
Okay, wait. Mimpi indah, mimpi ngeri. Mungkin mimpi ngeri itu di Indonesia mimpi buruk ya, benar enggak sih? Mimpi ngeri. Okay. Kalau di Indonesia mimpi buruk. Okay, kita cek lagi. Nah, kau bersamaku. Ini untuk dramanya ada tayang di mana nih? Penasaran sih, pengen nonton mungkin ya. Karena serius jujur belum pernah sih, kayaknya belum nonton drama dari Malaysia. Mungkin kalau movie-nya udah ya, Munafik 1 sama Munafik 2. Tapi kalau untuk dramanya atau sinetronnya tuh kayaknya belum sama sekali. Nanti mungkin kalian bisa kasih informasi mengenai drama ini ya. Nanti bakal saya cek. Kayaknya sih bakal keren banget ya, dari soundtracknya aja udah sangat wow. Mungkin sepertinya si Hakim Rusli ini ditinggalkan gitu ya, benar nggak? Wow, kayaknya bakal keren banget sih untuk yang dramanya ya. Bagus banget sih. Wah, saya suka banget untuk suaranya Hakim Rusli ini. Mungkin nanti bakal cek-cek lagi untuk videonya yang lain ya, karena udah benar-benar bagus banget. Dan akhirnya semakin banyak juga nih untuk mereaction penyanyi-penyanyi dari Malaysia. Pokoknya jangan bosan-bosan ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Silahkan mendengarkan. Mohon maaf dan jangan dibully ya, karena suaranya pas-pasan. Aku ingin kemesraan serta senyum keramahan, biar kekal berterusan, tak hilang di tengah jalan. Kau rahasiakan kedinginan menyelimuti hati. Aku juga kedinginan karena sikapmu itu. Walaupun setebal mana selimut membaluti, aku masih kedinginan sempit tanpa berteman.